Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di Rumah Kebun Channel. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kabar hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dipanjangkan umurnya. Di video kali ini yaitu merawat paprika merah dalam fase pertumbuhan atau fase vegetatif ya teman-teman. Di sini paprika merah sudah berusia 2 minggu setelah pindah tanam. Sebelum masuk video selanjutnya, mohon bantuan dan dukungannya untuk di subscribe, di like, dan di komen di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Hari ini Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023, saatnya merawat tanaman paprika merah, di mana paprika merah ini saya akan pindahkan nanti di sebelah sini ya teman-teman, atau di sebelah sana. Nanti saya akan rapihkan tempatnya sebelum memindahkan paprika merah ini. Jadi untuk proses pemindahannya tidak saya videokan ya teman-teman, dikarenakan memakan durasi. Dan ini sudah saya pindahkan posisinya, yaitu di sebelah sini. Untuk tanaman daun bawang saya pindahkan di sebelah sini ya teman-teman, berdempetan 4 playback. Dan ini daun bawang yang saya tanam 1 minggu yang lalu. Selanjutnya saya akan melakukan perawatan dalam fase pertumbuhan atau fase vegetatif pada paprika merah ya teman-teman. Di sini seperti biasa, tahapan awal yaitu menggemburkan media tanam. Maksud dan tujuan untuk menggemburkan media tanam ini adalah salah satunya menghambat tumbuhnya gulma atau rumput-rumput liar. Seperti teman-teman lihat ya, di sini banyak rumput-rumput liar tumbuh dikarenakan sudah mau memasuki musim hujan dan paprika ini sudah terkena air hujan. Jadi untuk proses pemupukannya tidak lagi dikocor, melainkan saya akan menggunakan pupuk kandang yang sudah difermentasi, yaitu dengan cara dimasukkan saja pupuk kandangnya. Dan yang kedua yaitu membantu pertumbuhan akar-akar baru. Selanjutnya saya akan melakukan pemupukan yaitu dengan menggunakan pupuk kandang. Di sini sudah tersedia ya teman-teman pupuk kandangnya. Pupuk kandang ini hasil dari fermentasi dan terlihat sebagian sudah terurai. Sebelumnya saya akan buat lubang untuk menyimpan atau memasukkan pupuk kandang ya teman-teman. Kurang lebih lubangnya seperti ini. Nanti setiap polybagnya saya akan buat lubang untuk menyimpan pupuk kandang. Oke teman-teman, setelah membuat lubang, selanjutnya kita akan melakukan pemupukan. Kurang lebih segini saja ya teman-teman setiap polybagnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemupukan saya masukkan ke dalam media tanam. Proses pemupukan seperti ini dikarenakan media tanam sudah basah atau lembab ya teman-teman. Jadi tidak usah melakukan pemupukan dengan metode cair, karena terlalu banyak air juga tidak bagus untuk tanaman, yang nantinya akan menyebabkan akar membusuk dan mengakibatkan kematian atau matinya tanaman paprika merah ini. Tahapan terakhir dalam perawatan paprika merah ini yaitu penyemprotan, di mana di dalam botol spray ini terdiri dari nutrisi, insektisida, dan fungisida. Untuk nutrisi di sini yaitu ganda silbe atau pupuk vegetatif ya teman-teman. Dan insektisidanya saya menggunakan Kurakron. Selanjutnya fungisida menggunakan Antrakol.
Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, yaitu perawatan paprika kamera dalam fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Dan jangan lupa mohon bantuan serta dukungannya untuk di subscribe, di like, dan di komen di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.